lagi, Kak. Halo, apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Video kali ini adalah perjalanan menuju Samarinda dari Surabaya menggunakan pesawat Super Airjet. Ini adalah penerbangan perdana dari Surabaya menuju Samarinda, yaitu tanggal 22 April 2022 di hari Jumat. Ini adalah penerbangan perdana Super Airjet dari Surabaya menuju ke Samarinda, Jumat 22 April 2022. Ya, halo. Pertama kali ke Samarinda ya, Mbak ya? Iya. Halo, selamat pagi tamu super yang terhormat. Selamat datang di Super Airjet Airbus A320. Kami sangat senang Anda terbang bersama kami. Kami infokan bahwa bagasi kabin dapat disimpan di bagian bawah kursi atau tempat bagasi di atas. If you need any assistance, please contact Super Group. Selamat pagi tamu super yang terhormat, atas nama Super Airjet, Kapten Wiko Danianto, dan seluruh super kru mengucapkan selamat datang di penerbangan IU-642 dengan tujuan Samarinda. Penerbangan ke Samarinda akan ditempuh dalam waktu 1 jam dan 10 menit. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, tidak diperkenankan untuk merokok, termasuk rokok elektrik, serta dilarang merusak, menonaktifkan dan mengganggu sistem kerja alat pendeteksi asap di kamar kecil. Para tamu super yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami mohon perhatian Anda saat awak kabin kami memperagakan cara menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Apabila tekanan di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar dari panel di atas Anda sehingga terjangkau. Tarik masker ke arah Anda, pasang menutupi mulut dan hidung, kaitkan karetnya di kepala dan bernafaslah seperti biasa. Pesawat Airbus 320 dilengkapi dengan 8 pintu dan jendela darurat. 2 pintu darurat di kabin bagian depan, 4 jendela darurat di kabin bagian tengah, 2 pintu darurat di kabin bagian belakang. Perhatikan sejenak jalan keluar yang paling dekat dengan Anda. Pintu keluar terdekat mungkin ada di belakang Anda. Take a minute to locate the exit closest to you. Note the nearest exit may be behind you. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Cara menggunakannya, kalungkan baju pelampung melalui kepala, kancingkan dan eratkan melingkari pinggang Anda. Baju pelampung dikembangkan saat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat dekat sayap, pelampung agar dikembangkan setelah Anda berada di atas sayap. Akhirnya pesawat siap berangkat. Pesawat Super Airjet ini menggunakan armada Airbus A320. Tepat pukul 6 pagi, pesawat ini diberangkatkan dari Bandara Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Pesawat Super Airjet ini terbang dengan 63 penumpang. Ya, mungkin karena banyak yang belum tahu bahwa ada Super Airjet dari Surabaya menuju Samarinda. Penerbangan perdana ini tiketnya 800 ribuan. Walaupun disampaikan promo 500 ribuan itu baru harga tiket, belum termasuk airport tax dan juga fuel surcharge. Bisa dilihat ya, jumlah penumpangnya tidak terlalu banyak, hanya 63 orang. Selain itu, joknya juga sepertinya baru,
dari lapisan kulit. Biasanya kalau saya naik Super Jet, joknya warna biru dari Blue Drew ya. Karena penumpangnya tidak banyak, saya sempat berpindah-pindah kursi dari mulai duduk paling depan, dan kemudian saya diarahkan oleh pramugari untuk duduk di dekat sayap sebelah kanan karena pesawat akan siap mendarat di Bandara APT Prandoto Samarinda. Oke, kita siap mendarat. Kenapa saya diarahkan di sayap sebelah kanan ini? Karena sebentar lagi akan ada water salute atau penyambutan dengan semprotan air, karena pesawat ini baru pertama kali mendarat di Bandara APT Pranoto Samarinda. Bisa dilihat ya, ada mobil pemadam kebakaran yang sudah siap memberikan semprotan di kiri dan kanan pesawat untuk memberikan penyambutan pesawat Super Airjet yang baru pertama kali mendarat di Samarinda. Tamu super yang terhormat, kita baru saja mendarat di Bandar Udara Internasional IG Pangeran Tumenggung Pranoto di Samarinda. Silakan tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenaikan sabuk pengaman dipadamkan. Apabila membuka tempat bagasi di kabin, untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan sebelum meninggalkan pesawat, pastikan kembali seluruh barang-barang bawaan Anda tidak ada yang tertinggal. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Super Airjet. Dear Super Guest, we have just landed at IG Pangeran Tumenggung Pranoto, the International Airport in Samarinda. Please remain seated and fasten your seatbelt till the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Tuh, pesawatnya kena semprotan air nih. Oh, basah semua kan jendelanya. Nah, akhirnya merasakan juga nih penerbangan perdana dari Surabaya menuju Samarinda dengan sambutan semprotan air atau water salute dari pemadam di Bandara APT Pranoto Samarinda. Pendaratan juga sangat mulus. Kita bersiap turun, semua penumpang bersiap turun, dan kita melihat ada pramugari membuka pintu pesawat dan disambut oleh petugas Bandara APT Pranoto Samarinda. Tadi sudah mendengar ya dari petugas Bandara Samarinda, pesawat ini akan kembali ke Surabaya dengan 179 penumpang. Banyak juga ya. Ya, ini mbak-mbak pramugarinya nih, ramah banget guys. Mbak, makasih ya. Yeah. Dari Surabaya menuju ke Samarinda, selain maskapai Super Airjet ini, ada juga yang rutin melayani yaitu CityLink. Jamnya hampir bersamaan dengan Super Airjet. Sehingga tentu saja mudah-mudahan dengan adanya maskapai lebih dari satu ini membuat harga tiket pesawat dari Samarinda Surabaya atau sebaliknya bisa lebih kompetitif. Ya, alhamdulillah ya, penerbangan perdana Super Airjet dari Surabaya ke Samarinda lancar dan mendarat dengan cepat. Setelah penyambutan, pesawat ini juga akan dilakukan seremoni untuk penerbangan perdana
dari Samarinda ke Surabaya. Demikian video kali ini, sampai jumpa, salam sehat dan bahagia.